Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah episod yang pertama bagi siri lebih kurang 1 minit setengah. Untuk episod kali ini, kita akan berbincang berkenaan dengan apa itu teori dan apa itu teori pembelajaran. So, apa itu teori? So, teori ini adalah satu penjelasan kenapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Dan pada kebiasaannya, teori ini lahir daripada sifat kita sebagai manusia, sifat ingin tahu. Jadi, teori adalah satu penjelasan yang saintifik yang telah dikaji oleh para saintis. So, teori pembelajaran pula membantu kita memahami bagaimana orang, manusia, belajar. Jadi, dengan pemahaman ini, ia akan menentukan apa yang kita lihat dalam satu-satu sesi pembelajaran, apa yang kita tentukan sesuatu itu sebagai penting ataupun tidak, dan ia akan mengawal cara kita mereka bentuk sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. So, teori pembelajaran ini lahir mengikut peredaran zaman. Ianya lahir daripada apa yang kita anggap bernilai, yang dianggap sebagai penting pada masa itu. So, dengan memahami teori pembelajaran ini, para pendidik boleh menilai, memperbaiki dan mereka bentuk semula sesi pengajaran dan pembelajaran dan dapat memajukan bidang pendidikan sebagai satu bidang yang progresif. Saya Dr. Hafiz dan anda telah menonton salah satu episod dalam lebih kurang 1 minit setengah.